Selamat datang di channel Goes A. Di video kali ini kita akan membahas aplikasi tracking. Aplikasi tracking adalah aplikasi yang digunakan untuk merekam rute sepeda kita. Ada banyak aplikasi tracking yang digunakan, tapi kali ini kita akan membahas dua aplikasi saja, yaitu Strava dan Relief. Strava itu untuk merekam aplikasi trackingnya dan Relief itu untuk membuat animasi. Nanti di situ bisa kita upload di medsos atau sebagai dokumen pribadi. Oke, seperti apa cara penggunaannya? Kita mulai langkah-langkah berikut ini. Yuk. Langkah pertama, kita masuk dulu ke App Store atau ke Play Store, terus kita cari aplikasi Strava. Kalau udah ketemu, kita download aja. Tunggu sampai proses download selesai, terus nanti langsung diinstal. Setelah aplikasi terinstall, kita langsung sign up seperti biasa. Sign up-nya di sini itu bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan akun Google, ataupun bisa menggunakan email. Tapi kalau saya biasanya pakai akun Facebook aja biar nggak ribet ya. Oke, kalau udah masuk artinya kita sudah berhasil menginstall Strava. Sekarang kita masuk lagi ke App Store atau ke Play Store. Sekarang kita akan mencari aplikasi Relief. Terus seperti biasa kita download lagi aplikasinya. Kalau sudah terdownload seperti sebelumnya, kita sign up dulu. Bisa menggunakan Facebook, bisa Google ataupun email. Tapi lagi-lagi kita menggunakan Facebook biar gampang. Nah, setelah masuk ke aplikasi Relief, ada langkah berikutnya yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menghubungkan aplikasi Relief kita dengan aplikasi tracking. Karena kita itu sudah mendownload Strava, jadi kita akan menghubungkan aplikasi Relief ke aplikasi Strava. Caranya dengan cara kita ke pengaturan yang ada di pojok kanan sebelah bawah, terus kita buka ke tracking yang terhubung. Kita klik aja di situ. Nanti di situ ada banyak, ada macam-macam. Kita hubungkan ke Strava aja. Oke, beres ya. Oke, itu udah selesai langkah-langkah download dan instalasi dua aplikasi, aplikasi Relief dan aplikasi Strava. Oke, langkah berikutnya adalah kita Goes. Oke, kita tadi udah Goes. Kalau udah selesai, kita langsung tekan tombol finish aja. Terus kita save hasil tracking kita. Kita kasih nama dulu. Nah, ini hasil tadi Goes. Kita nggak jauh-jauh dulu. Kita hanya berapa? 9 menitan Goesnya. Jaraknya juga nggak jauh, hanya untuk bikin contoh aja. Nanti kalau udah selesai, kita keluar. Terus kita buka Relief. Oke, kita klik aja untuk kita bikin animasinya. Kita tinggal pilih membuat. Biasanya Relief itu membutuhkan waktu 1-2 jam untuk membuat aplikasi, untuk membuat animasinya. Nanti pemberitahuan bisa masuk ke email kita. Dan ini adalah contoh dari animasi tracking Goes kita barusan. Oke ya. Nah, nanti itu di menu yang di bawah itu digeser aja ke sebelah kanan. Di situ nanti ada tombol simpan.
untuk menyimpan animasi tersebut ke galeri kamera kita untuk bisa untuk kita tonton nanti atau kita upload ke medsos kita. Ya. Baik, sekian video tutorial kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa videonya di like, dan bagi yang belum subscribe, subscribe channel GUESA untuk mendapatkan video-video yang asik seputar sepeda dan juga tutorial-tutorial dan mungkin beberapa kali review sepeda. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!